Oke teman-teman, di video ini kita balik lagi ke Reverse 1999 ya. Gue pengen udah lama ya nggak konten tamatin Limbo teman-teman ya. Kita tamatinnya di sini. Mulai di stack 5 aja teman-teman ya. Gue udah bete anjir. Kenapa gue bete? Saking gampang ya teman-teman. Gara-gara ini char nih ya. Ntar abis selesai Limbo kan dapat Stellar Jet. Apa nih namanya? Crystal Drop ya, itu game sebelah teman-teman. Salah sebut gue. Stellar Jet ya. Nanti kita gacha si Lucy lagi teman-teman ya. Kita tamatin dulu biar dapat resource ya. Kita dari floor Limbo stack 5 aja lah. Bete gua anjir saking gampangnya teman-teman. Gak ada Lucy ya. Ini kan char, ini kan recommended-nya pakai mineral teman-teman ya. Ini pakai mineral nih. Ini gua baru tahu ada yang baru ya. Udah pakai yang aman aja lah. Gua baru tahu ada yang baru teman-teman. Gila. Kerjaan gue game ini cuma daily tamatin Limbo gacha doang sih, jadi sama itu money bulletin teman-teman biar dapat resource ya. Gue pengen buat cara kan. Udah kerjaan gue gitu doang main game ini anjir. Ini kita pakai ini aja ya, pakai Lucy aja. Ini gue nggak usah ini mineral track. Ini assist ini berempat ya. Tunggu ya, mikir ini berempat gak sih? Kalau berempat ya gue mending udah bodo amat dah lah. Mau sendiri dong juga gue jawab berempat ya udah. Gue jabanin sih pakai Lucy mah. Ini malah berempat gampang. Udah nggak usah gerak lah. Si Jiunang sih nggak usah gerak. Kita fokus si itu aja. Kita fokus si Lucy aja yuk. Ini lu kobam aja lah. Suruh dia kobam aja lah si Jiunang sih tuh. Gue nggak peduli sih. Ntar kan si itu efektif teman-teman. Si itu bakal jadi efektif ya. Siapa nih namanya? Lucy bakal efektif. Jadi nggak usah mineral. Ini biar suruh dia kobam aja. Kobam apaan tuh ya? Kalian balik aja lah tuh kobam aja. Baliknya tuh kata kobam tuh apa ya? Ya ngerti lah kalian lah. Si ini kan Jiunang sih kan emang skillnya kobam lah. Ngerti lah kalian. Kenapa dia nggak bisa gerak gitu? Udah. Aduh, ini penyakit kelamaannya Lucy nih, nggak dapat kartu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, sip, biar dia itu dedet. Ini gue incer dia biar dedet. Aduh, belum. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, habis ulti aja biar pragmatis, temen. Biar pragmatis, nggak apa-apa. Oke, dia biar begini aja. Ini kita kasih ini. Terus ini kobam aja. Oh, masih bisa satu skill lagi. Ya udah heal lah. Kenapa gua heal? Ya udah enggak apa-apa lah. Cekrek. Nanti yang tim kedua enak bisa. Gua kenapa enggak pakai Villa? Tim kedua kita mono hijau, teman-teman. Itu mono hijau gua sih udah mantep tuh kan. Ada itu. Bisa resurrect dia. Licik ya. Licik ini anjir. Bisa resurrect dia. Ini mah sebenernya auto juga bisa sih teman-teman. Ini auto pun bisa sih. Licik ya anjir, bisa resurrect lu. Si ini gak usah jalan, biar dia kumpulin itu aja. Apa tuh? Ada follow up ya, tenang. Oke, ini aja. Ini biar AOE aja ya. Tunggu ya, gue mikir dulu ya. Kobam. Ini kita pakai AOE. Terus ini simpen aja dulu ya. Tunggu dia ke enchant teman-teman. Tunggu dia. Licik ya, bisa revive aja. Ya. Dadadadar. Mantap. Wuhu. Dudududut. Mantap. Lagi. Dudududut. Enak banget sumpah. Ini curang banget sih. Lucy ini curang banget anjir. Iya. Curut. Lucy ini curang banget anjir. Oke, kita pakai ini. Ini kita enchant aja yuk. Curang banget anjir. Ini pakai ini dulu ya. Ini terus kita incer. Terus udah pakai semua lah. Licik banget, curang banget. Subway. Semua elemen, semua aviatus efektif. Damage-nya meledak. AOE sakit, single sakit. Aduh. Perfect banget ini anjir.
Iya, gila Junang sih, gue juga terlalu remehin ya. Sakit, buset. Kau tuh berduaan langsung. Sadis. Sadis bener. Gila. Gimana gak bete temen-temen. Udah pasti kelar itu. Go out pun kelar itu. Nah yang keenam sih belum tentu ya. Nah ini kita pakai tin itu aja Lucy ya. Kita, nah Agus ini gue debut ya. Agus ini gue debut. Agus sih lumayan sakit teman-teman, gue juga kaget sih sama Demiknya. Dia lumayan sakit. Padahal potrenya potren nol. Dia lumayan sakit teman-teman. Nah, ini asal-asalan tuh nggak bakal kepake. Oh, oh, ya ampun. Oh, dia masuk tuh. Waduh, si Bekornya, si Bekorn kok gitu gantilah sama yang mental ya teman, sama yang mental-mental ya. Ganti six aja. Kalau berempat ganti six aja. Ini mah bertiga cukup sih. Ini ganti ini aja, six mental. Soalnya dia mental. Ini pakai ini. Let's go. DPS-nya udah full Markus ya, teman-teman. Full Markus ya. Ini masih depan ya, si six si BD sakit tapi enggak apa-apa lah. Ini kita kasih ini. Kasih Eureka. Agus ini juga mantep sih. Ultinya dia ngasih rousing moral, teman-teman. Ngasih rousing moral. Udar. Oh, dia yang kena weakness ya, masih gue incer. Oh, udah keincer sih. Udah keincer. Tebal juga ya ini. Tebal juga tuh. Oh, ini si Shaman. Si Shaman gue baru sadar. Baru sadar gue itu si Shaman ya. Agus kasih. Ini sembuhin lagi ini. Terus pakein. Ini siapa sih? Hanuman tuh anjir. Hanuman itu. Sembuhin negatif efeknya. Iya. Tebam. Tebel loh anjir tuh, baru rontok tuh shieldnya. Oke sih. Iya, itu si Shaman, gua baru sadar. Did I miss something? Aw. Ini si buff-nya udah hilang ya, buff-nya si itu. Yuk kita kasih. Ini pakai, udah pakai semua yuk. Biar jangan lama-lama, segera ke limbo 6 ya. Ini auto pun gue yakin bisa sih. Kalau limbo 6 bener deh, ragu. Eh nggak kritika kampret. Gedar. Gedar. Nggak kritikal tapi sakit sih tetep. Kayaknya ini buffernya doang deh teman-teman. Ini si musuhnya tuh buffer doang deh kayaknya itu. Musuhnya ya kayaknya buffer doang itu ya, tapi nyerang juga sih, nggak tahu lah. Yang penting gampang, easy peasy kita babat. Ini sebenarnya nggak usah ya, tapi lumayan sih kalau dikasih berempat ya, jadi kita nambah skill yang bisa kita kuat. Dua damage-nya nggak kelihatan anjir, saking tinggi saking bagongnya tuh. Tenang, nggak ada damage ini mah, soalnya gue punya saman juga. Saman nggak ada damage anjir. Butut itu di buff aja sih yang bagus saman mah. Damage mah aduh, mending kasih Lucy dah. Ini kita ini diri sendiri aja. Ini pakai dulu. Ini kita Agus biar kasih ulti aja si Agus, nggak apa-apa. Si Agus sakit ultinya. Kah sama ngasih rousing moral. Yang gue penasaran, gue pengen punya cara pengen gue punya sekarang si Jessica sih jujur. Penasaran gue pakai dia karena gue punya Sotewi ya. Itu kan cocok tuh. Main apa tuh namanya? Main poison, main genesis damage. Gue penasaran sih jujur, cara pengen gue pengen punya Jessica temen-temen. Aduh nggak ada ini Markus, kenapa sih anjir nih? Kalau gue riset sayang ya, ada kartunya sih itu ada. Oh, oke okay. Untung aja udah ini daripada kita riset mau pakai aja temen-temen. Pakai goodbye. Dah sisa si Shaman ini keras juga lo anjir, gue nggak sangka. Iya.
Mantap. Eh, Gaston itu kenapa Gaston ya? Oke. Ya udah, nggak peduli gua. Oke, mantap. Ultinya lumayan, teman-teman. Sakit. Sakit, sakit. Ini kita pakai. Dah. Tamat sih, harus itu lumayan sakit sih, Agus. Ini di-buffin dulu biar kena weakness ya. Nah, ini nih. Ini kayaknya udah KO deh. Dus. Wah, nggak kritikal sih, teman-teman. Nggak kritikal sih. Ya, goodbye. Boom. Nggak kritikal anjir, tebel amat itu ya. Oke, mantap. Gampang ya, gampang tetap. Cuman jujur itunya mungkin nggak kelihatan kayak DMG. Jadi secara psikologis kayak lebih keras gitu, padahal mah kagak tadi yang patung Hanoman itu. Secara psikologis lebih keras, teman-teman. Padahal mah enggak sebenarnya. Oke, Limbo terakhir. Udah lama lu nggak bikin konten tamat di Limbo. Karena dia udah tamat semua, teman-teman. Nah, ini udah pakai Lucy lah. Selalu tamat gua. Apalagi sejak ada Lucy. Waduh. Nih berempat apa ber ini healer. Ini sebenarnya gua lebih pakai itunya sih. Apa tuh? Oh, ini berempat juga. Ya udah, samain aja ya, teman-teman. Apa ya yang lebih sebaiknya apa? Udahlah, bodo amat, yuk masuk. Wih, ini siapa ya? Lupa gua namanya. Nama cara tahu itu yang bisa petrify. Oh, King ini King. Eh, itu game sebelah King ya. King itu King anime sebelah anjir. Hai, fossilization. Kita fokus Lucy aja. Yang lain enggak usah gerak. Homies delay. Oh, musuhnya banyak tuh. Kalian bisa ada 4 ya. Oke. Enggak apa-apa ada Lucy. AOE-nya gila. Itu suruh dia Kobame terus si Jiunang sih ya. Tapi sakit ultinya anjir. Jiunang sih. Padahal baru potre 1 loh. Jadi suruh dia Kobame ya. Ini. Ini. Gini. Kayaknya fokus anak buahnya dulu deh, enggak apa-apa. Biar bisa det. Biasa Limbo 6 memang tebel, teman-teman. Limbo 6 ya gini lah. Oke, mantap. Biar dia pragmatis. Oke. Sakit juga ya anak buahnya. Tenang, ada Lucy mah gampang. Iya, buset. Cut. Oke, mantap. Asik banget sumpah. Oke, ini kasih yang ini aja. Butuh AOE ya. Oke, ini kasih ini. Ini. Nggak apa-apa, serang dulu deh. Ini pakai aja ya, pakai aja deh. Home is the land. Gue pengen cepet-cepet ultin si Lucy, temen-temen. Oh iya, nggak ada yang support Eureka ini ya, nggak ada yang support Eureka ini. Jadi dinamanya kurang, tapi nggak apa-apa lah. Dor. Habisnya harus ngeheal nih anjir. Tenang, ada kartu level 3 ya. Oke, mantap. Pake. Ini pake ya. Pake. Ini mending gini aja. Itu cuekin ya ultinya si siapa tuh. Ultinya si itu cuekin ya. Si Toad Fairy. Nggak ada artinya. Toad Fairy kepake itu. Dulu sakit ya. Sekarang udah gimana. Damage-nya udah out of meta. Tapi buat dudududut. Mantap. Dudududut. Mantap. Lagi. Dudududut. Lagi. Gila. Aduh. Jiunangji. Lucy. Dulu sakit temen-temen. Dulu ya. Dulu relevan. Sekarang nggak relevan anjir. Cerut. Dulu. Sekarang udah nggak relevan. Oke. Oh, belum telanjang. Ini kita mending reset ya. Butuh kartu Lucy. Oke, mantap. Dah. Kita begini aja nih. Kasih ini. Yo wish delay. Kasih ini. Udah. Pakai aja semua. Iya. Ini reality defense-nya turun jauh musuh, jadi sakit ya. Harusnya sakit banget sih ini. Toplak. Bam. Gitu kan, sakit banget ya. Buset. KO semua langsung.
Dudududud, buset lu sih, mantap. Gila, Limbonum cuma 5 round teman-teman tuh. Gila. Limbonum cuma 5 round anjir. Kayak Limbo 1 gua 4 round. Sakti bener-bener. Lu sih wajib punya lah. Newbie apalagi teman-teman. Gacha. Ini gua udah punyanya pengen lagi. Baru potret 3. Baru lagi. Enggak sih, tanggung sih, tanggung. Soalnya gue bisa tukar Lucy satu lagi kalau gacha banyak. Oh ya, ini hijau semua ya. Hijau semua berarti tek Agus tek tek tek. Oke, si ini masuk ya, berarti enggak kalau ada tulisan assist berarti bertiga. Oke, yuk, let's go. Wow, lawan koceng. Oke. Mulai deh, kalau nggak pakai Lucy ragu. Lucy too strong sih temen-temen. Udahlah, hajar beli aja lah ya. Hajar beli aja. Tapi gue cukup yakin sih sama tim mono hijau gue ini. Strong ini, strong ini tim. Sebenernya kalau ini nggak bisa gue kelarin, gue tinggal gini sih. Tinggal yang situ pakai Jiunangzi yang tim satu. Lucy gue pindah sih, udah pasti tamat. Udah pasti tamat itu. Ya, ya, whatever, whatever. Ini kita pakai lagi. Eh, mending heal aja deh. Ya, ulti tuh sih. Ini kita hajar yang pakai basoka aja. Bukan basoka, itu rifle. Rifle itu. Iya. Mantap, sakit. Kalau crit, harus crit sih. Kuncinya sih. Ini kalian bisa lihat ya, ini when round start if KP. Oh, must attack gain critical damage when case. Oh, kok ya. Ya sih, itu enggak ngebuff anjir. Oh, untung aja ini hoki nih kartunya anjir. Kita pakai. Kita pakai, kita dibuffin dulu baru kita gini. Bright future for everyone. String. Iya, Rusalka. Bam, kasih weakness. Sakit anjir. Feel si itu Marcus. Marcus sih DPS andalan gue sebelum punya si itu. Sebelum punya si Lucy. Sekarang mah Lucy lah. Dia enaknya ada precast, jadi enggak usah ngandelin kartu kalau Lucy enggak ada. Anjir. Anjir si Agus gua. Buset, musuh damage-nya mantep juga. Ini cukup susah ya, jujur aja. Jujur aja cukup susah ini, teman-teman. Masih ada buff, santai. Oh, gini aja. Heal dulu pasti. Ini pakai. Ini pakai. Ya, babat. Hila kencang si Vila, santai. Until the torch is lit. Hapus debuff. Hupam. Hupam. Ya, ulti lagi. Si itu jangan lupa ngebuff ya, Agus. Dede lupa ngebuff anjir. Bikin keras ya Agus buffnya. Ini yang sakit yang pegang ini rifle karbin nih anjir. Yang pegang karbin sakit anjir. Ini buff dulu. Ini pakai ya. Ini pakai. Buang-buang kartu dulu, nggak dapet kartu si itu dia tadi anjir, si Vila. Si Marcus. Lempar koran. Itu kucing yang tadi tuh di bukunya si itu. Kucing yang jadi musuh nih. Ya, sip. Ultinya lumayan tuh, ada rousing moral. Nah, mantap dapat kartunya. Iya, whatever. Iya. Sakit lu anjir. Buset, sakit lu anjir. Pedes juga ya. Gila, gua enggak sangka sih. Ini masih ada buff, santai-santai KO itu. Pakai ini. Oh, gue tahu mesti ngapain. Sembuhin dulu ya. Terus kita pakai ini. Terus kita pakai ini.
Yang penting masih itu dapat rosing moral. Iya, dus. Ya, bam, gila sakit bener anjir. Bam, gila bener ngangotak. Iya, whatever. Cuma 7 round anjir, 7 round ini ya. Oke, nggak ada itu habis. Dah, goodbye. Ini udah pasti goodbye teman-teman. Cuma 7 round gila. Tapi yang tadi lebih parah, 5 round aja. Enak banget sih pakai Lucy. Oke, sip, goodbye. Bam. Easy. Terlalu easy anjir. Udah mode nggak menantang. Ya, gue udah main setahun ini game teman-teman. D26. Belum setahun sih ya. Hampir lah deh game ini rilis lah. Game ini rilis gue langsung install kok. Coba lihat. 26. Oh, belum setahun, teman. Berapa hari lagi sekarang? 17. Berarti 9 hari lagi setahun. Setahun anjir. Setahun kurang 9 hari. Yuk, kita summon yuk. Harusnya dapat sini. Harusnya dapat, gue udah cicil satu-satu kok tiap hari kok. Tuh, gue perlu kasetnya temen. Kasetnya bentarnya 200 kan bisa tuker satu Lucy lagi tuh. Potray 6 dong. Yo, Potray 6 nih temen-temen. Yuk. Potray 5 apa yang gede? Emang game sebelah tuh Potray 6. Ya elah, masa Zong sih? Kampret Zong lu. Gila Zong lu. Sadis ya Zong. Tapi pasti dapat kok. Ini 230 kayak summon lagi. Ini masih lama. Masih 14 hari lagi pasti keburu nih yang ini. Bansos kakaknya gue pakai semua buat itu. Bansosnya kakaknya gue pakai semua buat, nah bansosnya kakaknya gue pakai semua buat Lucy ya. Lucy gue liatin tuh potray 2 3 4 potray 4 ternyata teman-teman. Potray 4 ternyata. Nih, ya kecuali hoki banget tengah jalan kayaknya gue rasa udah enggak deh. Potray 3 4. Ya udah, gitu aja teman-teman. Semoga membantu ya. See you on the next video. Bye-bye semuanya.